Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi kama la nihayata likamalika wa adada likamalihi subhanaka ya Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد الحمد لله وشكر لله sama-sama kita puji Allah malah sama-sama kita rafukkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi panjang usia dalam sihat wal afiah. Allah masih lagi beri kekuatan, taufik boleh kita melakukan amal ibadat dan hidayah dalam hati kita rasa kebaikan apa perkara yang baik adalah baik. Maka bila ada dua-dua ini taufik hidayah, kita boleh buat apa yang diperintah dan boleh jauh apa yang dilalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas berbentuk rupa payah susah segala mana kita boleh buat. Sekalipun dalam masalah tak apa, masalah pun kita boleh laku. Ini masuk di dalam kata orang yang diberi bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Alhamdulillah, inilah perjalanan dalam hidup kita. Sementara kita nak mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, usahalah sedaya upaya. Di samping kita usaha, kita minta supaya Allah bantu kita. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, berilah tolongnya kepada aku supaya aku ingat kepada engkau. Boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan boleh syukur kepada Allah. Berilah pertolongan kepada kami, boleh kami syukur kepada Allah. Waktu wa husni ibadatika, dan boleh beri pertolongan kepada kami supaya kami boleh mengelakkan segala kebaikan dan amal ibadat kami kepada engkau. Ini semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanda bahawasanya kita ini senantiasa berhajat. Berhajat kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua yang berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya lagi pada terpuji. Ini kita selalu ada hajat kepada Allah. Dengan maknanya kita makan, minum, bernafas, bernyawa, dan kita hidup. Duk, ada lagi, tak mati lagi. Apa semua ni kita tak terlepas daripada Allah. Minta semua supaya permintaan kita itu menjadikan manfaat di dalam umur hidup kita. Itulah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan umur yang lebih lagi saat ini, banyak mana lagi ada umur kita, maka kita minta supaya Allah menjadikan umur yang lebih lagi itu kau baik daripada yang lepas-lepas mari, kau tambah baik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupan aku ini tambah lagi perkara yang baik bagiku di dalam segenap kebaikan-kebajikan. Wa ja'alil mauta, dan jadilah kematian aku ini rahatan li fi kulli syarr,
boleh beradu, boleh tak buat dah segala-gala perkara yang jahat, perkara yang deraka kepada engkau ya Allah. Ha? Ini pohonan yang selalu kita memohon kepada Allah, semoga-moga hidupan kita ini penuh dengan kebajikan dan keberkatan. Dan hak paling hebat kali kita nak redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin. Qala Syaikhul Islam al-Muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kitab di muka 27. Ha, lebih kurang baris berapa muka 27 itu? Lebih kuranglah, lebih kurang baris yang ke 10. Yang ke 10 tu ada dia buat di dalam likung-likungnya wa syahdan. Syahdan ini suatu kenyataan untuk nak beri nyata kepada kita hak belum lagi nyata. Kadang-kadang kita tak nyata dari segi amalan hak kita duk beramal ni. Tak kira lah semaya, ambil air semaya, baca Quran, cara beramal di waktu malam, cara keluar zakat. Terkadang kita tak nyata buat dengan berasa sedap, buat dengan ikut, buat dengan berasa berasa sedap kan ni dah. Ini buat bukan dengan nyata lagu tu. Maka di dalam kitab ni lah akan beri nyata kepada kita. Katanya tuan pengarah syahdan, ini suatu kenyataan supaya kita ambil nyata. Cerak. Cerah kata orang kata, oh tak cerah lagi ni. Bila orang royak, orang ipah, orang nyata, orang menyata, oh cerah. Syahdan ni. Katanya tuan pengarah disunat bagi khatib. Khatib mana orang juru baca khutbah. Tak kira lah. Hak baca khutbah tu untuk imej panggil khatib. Orang baca khutbah tu untuk bila hari tu. Orang ya tak bila tapi nak baca tak bila khutbah kali dia naik khutbah. Maka walaupun orang panggil tak bila tiba-tiba pada hari Jumaat tu ya orang baca khutbah maka dia orang panggil khatib. Neh. Disunat bagi khatib dan lainnya lain daripada khatib mana orang duk dengar khutbah di bawah tu masuk dalam kata lain. Sunat mengangkat dua tapak tangan pada ketika dibaca doa pada khutbah yang kedua. Sunat eh, hukum dia sunat. Ini perkara ni orang panggil khilaf. Bak akik tangan bak amin waktu mana khatib baca doa di khutbah yang kedua ke tu. Biar tok khatib kata Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ketika tu tu ada orang panggil perbezaan pandangan ulama biberapa pandangan. Ada katanya diri akik tangan tu apa hukum? Di situ ada khilaf. Ada kata setengahnya makruh. Tak apa tangah re makruh ya. Makruh bila makruh tak sunat akik tangan. Ada kata sunat akik tangan. Kenapa? Kerana ada satu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita duk baca khutbah, ada satu orang Badawi, ya Rasulullah, tolong doa kepada kampung kami. Kampung kami tak ada turun hujan banyak hari dah ya Rasulullah. Orang Badawi gitu. Tengah-tengah Rasulullah duk baca khutbah, ya bangun gitu, undah-undah ya orang Badawi. Ya tak serupa dengan sahabat duk dengan Nabi semua, dia beradab dengan Nabi, nak tegur, nak minta, nak tanya, nak royak apa nama. Makna wisudah satu-satu kerja dulu, wisudah satu-satu urusan dulu. Ni Nabi tengah duk baca khutbah. Tengah-tengah Nabi duk baca khutbah, bangun seorang Badawi, sahabat Nabi juga tapi hak Badawi. Ya tak kerencai Badawi ni, ya Rasulullah, tolong doalah kepada kampung kami. Kampung kami tak turun hujannya akhirah. Maka Nabi angkat tangan tengah duk khutbah tu. Ya Allah, turunlah hujan di kampung orang Badawi, turunlah hujan. Nabi angkat tangan. Maka ulama ambil situ, sunat akik tangan waktu mana berdoa di dalam khutbah kedua. Lalu tu ada setengah ulama kata sunat akik tangan. Bagi siapa? Bagi makmum, bagi khatib sunat. Ada riwayat lain tok bila atau bila dah. Tok khatib tidak disunatkan akik tangan. Neh. Makmum saja hak sunat akik tangan. Ada riwayat kata hak lain, makmum tak sunat juga akik tangan. Neh. Sunat amin saja, amin. Amin ya sunat. Waktu mana tok khatib kata Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin, hukum dia sunat. Sunat kata koho-koho, jangan derah. Kalau amin, amin pakak kata derah, haram. Tengok. Berubah dah hukum.
Kalau orang hok, mana duk dengar ramai-ramailah. Makmum tu 40 orang ke 100 orang. Dia tok khatib kata Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Amin. Hukum haram dah. Dah kena haram. Nah, kena tahu juga apa haram. Kerana wajib kita kena dengar rukun khutbah. Termasuk rukun khutbah apa? Doa. Doa wajib dengar. Bila amin dah dengar lagi doa. Tak dengar dah. Ha tu jadi haram. Ha ni we bahai. Maknanya waktu mana dalam kitab ni dia kata sunat. Dah. Sunat bagi orang yang ditok khatib dan lainnya makna orang juru dengar khutbah tu sunat akak dua tangan. Bila? Pada ketika dibaca doa pada khutbah yang kedua. Ha. Ni pun ya syarat ini jika tiada takut khatib itu gugur daripada mimbar. Ha dah. Anu naik atas mimbar tinggi-tinggi, tok khatib takut ke akik tangan gitu gini, berayu-ayu jatuh atas mimbar. Kalau takut jatuh tak sunat akik tangan. Oh jadi tok khatib tak sunat akik tangan. Gantung pergi di tukar khutbah tu lah. Pergi di tukar khutbah soal lagi gantung di mimbar. Ha, tak sunat. Tok khatib tu baca saja Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ha, sunat. Neh. Ha, apa ni? Sunat bagi khatib hari tu. Apa tak akik tangan supaya nak selamat, supaya nak selamat. Ha, sekiranya kalau takut jatuh, adapun kalau tak takut jatuh, sunat akak tangan. Itulah. Ini orang panggil ada perbezaan pendapatan ulama dalam hal akak tangan amin waktu mana dengar khutbah, dengar doa. Ha, waktu mana tok khatib baca khutbah yang kedua tu deh. Hmm. Itu dia. Dan jika takut ia khatib, takut apa? Takut jatuh. Jatuh daripada mimbar sekiranya kalau dia akak tangih waktu mana doa, maka ditinggal akan dia ditinggal akak tangih. Yang dia akak tangihlah. Kalau takut jatuh. Itu perkara hak disunat. Neh, sunat mana buat boleh pahala. Tinggal jadi dah sah dah cuma fadilat tak ada. Hmm. Dan sunat bagi orang yang mendengar akan khatib. Neh. Sunat bagi orang yang mendengar akan tok khatib tu. Mendengar akan tok khatib, mendengar sunat dia mengakak akan suara dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menyebut oleh khatib akan nama Nabi. Ha, ni kita jari mana nak amal ni. Nah, tak bunyi mana pun dalam tu. Sunat mengakak suara, mengakak suara mana bunyi bunyilah, bunyi. Itu makna mengakak. Sunat pada hukumnya. Sunat bagi orang yang dengar. Ana makmum lah. Dengar tok khatib baca khutbah tu sunat akak suara. Akak ni makna bunyi. Bila apa tu? Bunyi suara dengan selawat atas Nabi bila? Pada ketika sebut oleh khatib akan nama Nabi. Seperti katanya nyonya makmum tu. Allahumma salli wa sallim alaih. Sunat dia kata gitu. Allahumma salli wa sallim alaih. Atau dia kata sallallahu wasallam alaihi. Dia kata gitu. Bila mana apa tok khatib kata dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hok juga dengar bawah sunat kata Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu wasallam alaihi. Atau seumpama selawat atas Nabi dah kira sallallahu alaihi wasallam. Ya. Altabu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yalah tu masuk di dalam kata bagai selawat sunat. Sunat kita kata sunat selawat lah bila mana nama Nabi kita disebut kan. Waktu mana Nabi kita naik atas mimbar, mimbar Nabi ni dia ada 3 putung anak tangga. Satu ketika lah jak di putung pertama Nabi kata amin, jak putung yang kedua Nabi kata amin, dan yang ketiga pun kata amin. Sahabat pun heri apa nama Rasulullah ni, sama-sama tak esok kata gini ni. Hari ni pelik ni. Naik atas mimbar dia kata amin 3 kali. Nak kali cak. Setelah daripada khutbah pokok tu kok ni syiat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pelik sat ni." Nah, pelik kat mana? Biasa tak bunyi kata gitu hari ni kata amin power 3 kali. Rasulullah kata, "Sat ni waktu mana aku naik atas mimbar datang oleh Jibril
Jibril kata raghima an furajulin. Rugi dan celaka orang lelaki ni. Yang mana bila disebutkan nama aku, tiba-tiba dia tak selawat atasku. Ha. Orang ni rugi lagi celaka bila mana orang sebut nama Nabi, tiba-tiba dia tak selawat atas Nabi. Rugi orang ni, rugi. Ha, lalu tu kita tak masuk dalam orang yang rugi dan orang yang celaka. Jangan lepas bila mana nama Nabi kita sebut, kita selawatlah atas nama atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu disebut dalam kitab ni hukum dia sunat bagi orang hok dengar khutbah tu, bila mana khatib sebut nama Nabi atau sebedaan Rasulullah, sunat dia kata Allahumma salli wa sallim alaihi ataupun sallallahu wasallam alaihi ataupun dengan apa seumpama selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, boleh seumpama mana pun selawat. Ha, sunat akad dah, jangan kau akad mana deras sikit. Ha, Allahumma salli ala Muhammad kata kita ataupun sallallahu alaihi wasallam, piye piye khatib sebut nama Nabi kita dah. Ha, dan seumpama selawat atas Nabi itu, iaitu taraddi, at-taraddi daripada sahabat Nabi. Balas mana? Radiyallahu anhu, itulah. Itu panggil taraddi. Dan keluarganya, keluarga Nabi. Selain pada sahabat, keluarga Nabi. Pada ketika disebut oleh khatib, akan nama mereka itu. Seperti mana? Dan telah berkata Sayyiduna Abu Bakar, radiyallahu anhu. Kita pun radiyallahu anhu. Hukum dia sunat. Nah, hukum dia sunat kita jawab itulah sambung, orang okay, panggil sambung deh atas sahabat Nabi dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disebut sunat, kita kata seperti katanya radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha kalulah sahabiyah wanita, atau radhiyallahu anhuma seperti mana disebut nama dua orang sahabat. Kata Abdullah, kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah pun sahabat, Umar pun sahabat. Dua-dua orang itu sahabat Nabi. Maka sunat kita jawab jumlah doa je. Radiyallahu anhuma. Atau bila sebut sahabat ramai-ramai, sunat kita jawab dengan radiyallahu anhum. Atau radiyallahu anhunna. Sunat ni, hukum dia sunat. Kata bila mana ada bunyi sebut nama sahabat deh. Dan apabila berlaku pada khutbah menyebut nama Allah, sebut nama Allah, harus harus bahasa kita boleh bagi orang yang mendengar berkata jallallah, dan firman Allah Taala harus bagi kita kata jallallah ataupun azzallah atau jal jalalah, kerana kerana nak membesar akan dia akan Allah. Nah, ini perkara yang sunat dan perkara yang harus waktu mana kita dengar khutbah. Nah, hari Jumaat itulah. Kita dengar khutbah bila ada orang sebut, ada tok khatib sebut perkara-perkara hok kita dengar saat ni. Nah, doa, sunat akik tangan, sunat kita mengaminkan, ada riwayat. Nah, kata gitu. Nah, maka inilah cara kita nak beramal deh. Bila sebut nama sahabat, sunat kita kata radhiyallahu anhu. Bila dua orang sahabat, radhiyallahu anhuma, ramanya sahabat, radhiyallahu anhum ataupun anhunna. Bila sebut nama Allah, sunat kita kata jal jalalah, harus harus bukan sunat, harus. Harus bahasa kita boleh azzallah ataupun jal jalalah, kerana nak membesarkan dia. Ambil mana dia sebut semua intaha kata ghayatul talkhis, sebut di dalam nama kitab ghayatul talkhis. Habis cara kaitan dengan bab khutbah pada hari Jumaat. Ini suatu fawaid. Fawaid bahasa kita suatu kegunaan, faedah, faedah. Dan datang warid. Warid-warid ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya barang siapa membaca ia-ia siapa-siapa akan Fatihah dan kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, tujuh-tujuh kali. Makna apa tujuh-tujuh kali? Makna baca Fatihah tujuh,
Qul huwallah 7. Kalau auzubirabbil falaq 7. Qul auzubirabbin nas 7. Pak-pak surah ni 7. Bukan hipung dak tu. Tihah Fatihah 7. Qul huwallah pun 7. Auzubirabbil falaq dan qul auz tuma 7 belaka. 7 kali. Pada tiap-tiap satunya itu. Bila baca tu, kemudian daripada salam sembahyang jemaah dulu daripada memindah dua kakinya. Ana bila kita beri salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kaki kita duduk atas rupa tahiyat akhir. Jangan ubah kaki. Jangan ubah lagi kaki. Bacalah dulu Fatihah 7. Qul huwallah 7 kali. Zubirul Falak 7 dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ni datang warik ni hadis ni. Jangan pindah lagi, baca cukup 7 semua dulu. Nah. Apa kelebihannya? Kita baca surah tersebut saat ni 7. Nah. Orang ni bila baca cukup semua ni tu, nah secara diampung baginya, bagi orang hok baca surah saat ni cukup 7 hak itulah. Ampung dosalah, ampung ni. Barang dimaksud sini ialah kena kepada dosa tu. Barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Dosa pah-pah mari. Kau banyak dosa kita ke ni? Dosa banyak. Kaki tangan, lingo, mata, lidah. Nah, buat dosa hati. Sekor jahat. Hati kita deki. Nyamong, nama-nama gitu gini. Dosa. Bila banyak dosa pah-pah mari. Antaranya amal-amal yang nak menghapus dan nak mengkifaratkan dosa kita. Ini salah satu amalnya. Iaitu baca Fatihah, baca Qul Wallah, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas 7. Bila? Pah pada salat, jangan pindah lagi kaki, jangan akik lagi gigi kanan. Wis selesai dulu. Baca wis cukup. Sutar ya kalau amal sungguh. Nah, kalau baca sutar ya. Tak apa pun 5 minit tak apa kedok. Terik-teriklah. Di 5 minit gitu. Kalau orang hok berderah lacak juga tak apa. 4 minit cukup ah. 3 minit lebih. Nah. Tu eh. Diapung dosa bagi hok pah-pah mari terdulu makna hok lepas dan barang yang kemudian hok makna hok ni ah ya? Hok lepas dulu dan hok lo ni kemudian dan hok lagi akan datang lagi pula dah dan diberi akan dia akan orang hok baca surah ni 7 tadi tu daripada pahlonyo nyo pahlo dengan sebila-bila mereka yang beriman ia mereka dengan Allah dan Rasul. Allah tengok tu. Banyak mana orang beriman dengan Allah dan Rasul? Tak tahu nak bila, berapa ribu juta tak tahu. Pahala sama dengan tu. Dengan bilangi orang beriman dengan Allah dan Rasul. Bilangi orang beriman dengan Allah dan Rasul kalau kira sekarang lo ni hak ada lah, tak usah kira hak mati, tak hidup lagi, hak tak usah kira, hak tak beranak lagi, kira hak ada. Dekat dengan 2000 juta. Ha, maka pahala bilangnya tu. Nah, bilangnya orang yang berimai dengan Allah dan Rasul banyak mana, pahala pun sebanyak tu juga. Bagi orang yang beramal, pak surah tak ni. Al-Fatihah, Qul huwallah, Zubirabbil falak dan Zubirabbin nas. Nah, amal, 7 tu. 7. Jangan lupa. Setiap hari Jumaat, pahadam maya, belum pada pindah kaki, amal dulu. Itu padilah dan kelebihannya. Nah, banyaknya. Diapung dosa hak dulu, dosa hak ke dia, diberi pahala sebanyak bilangnya orang beriman dengan Allah dan Rasul. Dan fadilat apa? Dan dijauh akan dia, akan orang hak amal baca saat itu. Jauh daripada yang dibencinya, kalau hak kita tak kena, Allah selamat. Maksud jauh mana? Tuhan selamatkan. Kita daripada benda hak kita tak kena. Seti mana sakit, masalah hidup. Nah, tu. Ada berlaku kemalangan semua kita tak kena, Allah selamatkan kita daripada perkara hak kita tak kena, perkara hak dibenci tu. Selamat tu. Selamat hingga mana tu? Hingga Jumaat yang dihadapi seminggu selamat. Ha, minggu depan amal pula, seminggu pula selamat. Minggu depan buat pula, seminggu pula selamat. Dah. Ha, gitu ah. Ini amal yang sebut daripada waris hadis-hadis Nabi. Dan sunat lagi. Kalau sunat mana buat boleh pahala tinggal rugi. Yang kira betul tak dosa tu tinggal rugi. Nah. Sunat lagi membanyakkan minta doa pada harinya, hari Jumaat. Oh Allah, hari lebih ke hari Jumaat ni? Sayyidul ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat. Sunat kita minta doa banyak. Nah. Banyak kita berdoa pada hari tersebut. Berdoalah.
Hok ingat doa gapo ratik bahasa Arab, afdal bahasa Arab doa ni. Kalau kita ingat bahasa Arab, afdal bahasa Arab. Apalah, apa, apa. Lagu Baruding kita ingat tiga alabang. tiga alabangnya ingat lagu Baruding, lagu Syia, lagu Lutung. Tak tengok doa tak ingat Allah. Kita ni hamba siapa? Lagu ni boleh ingat sampai 4, 15, 17 lagu, 20 lagu ikut naik intro boleh sebut dah lagu. Oh, aku kenal lagu ni. Tiba-tiba doa tak ingat. Ha, ni silapnya kita. Ingatlah doa-doa banyak ke doa. Doa minta selamat, doa ibu Tuhan buka rahmat. Allahumma ftah lana abwabur rahmah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ini pintu-pintu rahmat. Wa abwabus sihah. Buka juga pintu kesihatan daripada engkau kepada aku, ya Allah, kepada kami. Wa abwabun ni'mah. Bukalah pintu-pintu nikmat untuk kami, ya Allah. Wa abwabul barakah. Dan bukakanlah bagi hidup kami ini banyak keberkatan di dalam hidup kami. Ha, minta lah. Nah, minta supaya Allah Ta'ala beri dalam hidup kita ni selamat daripada serabut perut. Oh, kita duk ingat. Minta Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatlah kami, jauhilah kami daripada serabut perut. Mikir macam-macam, keriak-keriak. Wa'uzubika minal ajizi wal kasal. Selamatkanlah kami daripada lemah dan malah. Kerana malah lemah sehari dua ni. Ujah tak-tak pun. Ya Allah, saya ingat ujah. A'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukh. Dan mintalah jauh kami daripada kedekup-kedekup. Kedekup. Saya nak keluar pada jalan Allah, saya nak dermung, nak kairak, nak buat kebajikan saya. Ni. Patu wa'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Dan selamat kami daripada terhutang lekat hutang dan motor lekat hutang tak boleh nak bayar, dan selamat daripada diuguk, diganggu oleh orang-orang tuku, orang ni mananya usik, orang ni nak opok rapah bagi. Ha tu, minta selamat, minta selamat. Dan hak tak, tak patutnya kita kalau lupa ataupun tak ingat ada oning boleh picarana tu eh. Ke oning kalau kita tak ingat kita boleh picarana atau gapo namo kita ni. Ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ah, kalau tak ingat doa ni habis eh. Kalau hak sani okeylah kata. Kita tak ingat weh doa Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan wa a'uzubika minal ajzi wal kasal. Itu ingat ayat ni weh. Tak apalah, moga panjang aku. Tapi kalau tak ingat juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ning kena itu dah lah. kena fikir jauh lah. Bimbing-bimbingnya nak. Karena doa tu tu walaupun dua patah, tiga patah. Tapi dia merangkumi. Merangkum makna. Penuh di dalam tu. Serba-serbi dah. Orang panggil doa Jawa mi'il kalim. Doa rengkah. Tapi penuh dengan isi. Rabbana bahasa kita, ya Allah, ya Tuhan kami. Atina. Datanglah kepada kami. Fi dunia hasanah. Di dunia ni baik-baik-baik-baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun baik-baik-baik. Wa qina azabannar, dan hak paling nok sekali, selamat kami daripada azab neraka. Hak tu hak. Hak panggil doa merangkumi, doa universal, cukup lekat dah dalam tu. Kalau tak ingat agak tu tak tahu. Aku ingat kalau hak tak ingat apalah apa. Tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu, ya Allah, wis sehatlah tubuh badan, wis selamat dah daripada bala petaka. Nah, buah rezeki panjang umur di dalam taat iman ibadat. Baik. Minta dengan Tuhan. Banyaklah kita berdoa pada hari Jumaat. Doa. Banyak. Nah, pada hari ni, hari hebat ke? Hari lebih. Nah sini. Dia kata, "Doklah sunat membanyakkan minta doa pada harinya, hari Jumaat." Nah. Kerana menutup waktu ijabah. Hari Jumaat ni ada satu saat, ada satu waktu orang panggil saat mustajab. Nah. Ada ulama kata waktu mustajab doa ni pergi antara dua khutbah. Pergi antara dua khutbah. Itu panggil saat mustajab. Ya ana tok apa ni tok bila duduk sekejap tu kan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani. Nah, buat kata tok ilah kata tok khatib atas sudah dia duduk celah tu.
antara dua khutbah tu. Ada setengah ulama kata waktu itulah waktu yang sangat-sangat mustajab doa. Nak minta lah celah tu. Nak minta doa gapo, ada hajat besar-besar, kita dengan Allah, nah minta celah tu. Paling tak ada paling kurang jangan dia saja. Pak sat ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Nah. Ah kerana waktu tu ada setengah ulama kata sangat mustajab doa. Mustajab mana Tuhan terima. Gitu dah. Tuhan terima. Banyak doa kerana menuntut waktu ijabah. Waktu yang sangat mustajab. Ya, yakni waktu waktu ijabah, waktu mana Tuhan terima lah. Tuhan terima doa. Mintalah supaya Tuhan panjang umur kita dalam taat. Rezeki halal lagi barakah. Minta tu. Kalau tak anak nak minta lah ingat. Eh? Tu banyak kita memohon kepada Allah supaya Allah Taala bagi kebaikan lah di dalam hidup kita. Itu dia. Lagi ke apa nama lagi? Dan membanyakkan membaca surah Al-Kahfi. Banyak. Maksud banyak ni bukan sekali. Berulang-ulang. Banyak kali. Baca kalau kita baca habis dah sekali ni. Baca pula. Habis pula. Baca pula. Banyak mana. Bukan sekali dah boleh sebut atau banyak. Paling kurang juga nak boleh sebut atau banyak ni. Tiga kali. Allah kat atas. Membanyakkan. Baca pada tu. Pada hari tu. Ataupun malam tu. Malam Jumaat tu. Nah. Banyak baca surah Al-Kahfi. Dan kita nak baca surah Yasin, boleh, tak ada masalah. Nah, boleh. Dan selawat ia, selawat atas Nabi pada hari itu. Pada harinya hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat. Boleh. Nah. Banyak. Moga Nabi kata aksiru alayya minas salah. Taklah kamu banyak atasku daripada selawat. Pada hari Jumaat sebut selawat atas Nabi banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ataupun wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada li kamalihi. Atau kita nak selawat hak paling afdal kali selawat Ibrahimiyah. Kalau kita duk baca di dalam tahiyat itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Hingga sampai akhirlah. Itu panggil selawat yang afdal. Selawat yang lebih kali. Selawat yang Nabi kita hajar. Iaitu selawat Ibrahimiyah. Banyak selawat. Pada hari Jumaat dan malamnya disunatkan. Ini panggil amal yang waktu hari Jumaat kita lakukan. Banyak. Dan sunat membersihkan diri. Ini hukum sunat lagi. Bersih-bersih diri ni. Daripada segala yang kotor-kotor. Cuma. Nah, yang ada pada badannya pada seorang. Kalau biasa berdaki, ronyoh daki. Kalau kuku panjang, kerak kuku. Nah, kalau orang biasa berasa misal janggut. Misal katuk muluk. Katuk bibir muluk. Nampak misal pak tajik. Pak tajik dah panjang. Dah orang sampai bibir muluk. Letak tak nampak. Pakai takut dengan bibir muluk yang kedua dah. Nak minum air celuk hokmu. Makan kalau makan teh hok tarik tu gak boy lekat di misal. Sunat ni, sunat kita guti misal cing wia di molek. Lepas boleh. Bau ni agung. Bau dengan misal dengan bau tudung habis. Nak katakan no apa tak ada nak cukur nak ane-ane misal nak betul-betul janggut ki. Pok orang curi muka. Kalau mu tak ada sangat pawah lah kat orang. Suruh pawah kat orang. Tak ada nak cukup misal pawah demo. Apa gitu lalu nak ada cara ke diri je nak. Muka parang eh boleh eh. Kita orang ke ni? Malu kat ayah. Ayah burung lagi awak bersih diri dia tak? Sunat membersihkan diri daripada segala kotor-kotor. Tak cuma lah. Yang ada pada badannya dan pakaiannya. Ada pada tubuh badan ada. Tengok usilah ni hajar berlaku. Hajar berlaku. Suruh kita bersih. Pakaian pun, baju kain, kain serban, piyah. We bersih, bersih. We cuci ya. Bersih-bersih daripada cemar. Dan bersih-bersih daripada bau yang keji-keji. Daripada keduanya. Maksud keduanya tubuh badan dan pakaian. Untuk apa tu? Untuk kita nak hadir pergi semaya Jumaat. Kerana harinya hari Jumaat. Kita nak pergi semaya Jumaat. Bila nak pergi semaya Jumaat, sunat kita bersih tubuh badan. Sunat mani.
Sunat mandi, mandi hari Jumaat. Niat ke mana? Niat saja aku mandi sunat hari Jumaat. Biar air kena ditubuh, kata air disuruh tubuh. Sunat. Dan ulama kata, walaupun kita tak pergi maya Jumaat, kita nak pergi mana pun, bila kita nak pergi tempat hipung ramai-ramai, sunat kita mandi. Mandi sunat. Sunat sebab kita nak pergi hipung ramai, bimbang takut tubuh badan kita bau tak sedap. Bau masai, bau hapok, bau ketiuk. Sunat kita pakai-pakai bawang, pakai baju-baju bersih cuma cuci. Pian nak pergi hari Jumaat tu. Neh, bau nak sabar. Untuk nak membesarkan hari, membesarkan Allah. Hari-hari hari hebat ke? Hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Ni pergi maya Jumaat tu gak konyok baju. Penuh tak lalah. Payah tu gak Allah. Jadi tak munasabahlah. Anda sedekah Nabi kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada orang yang berimeh. Setengah daripada imeh. Bersih. Bersih. Ini sunatkan. Bila mana kita nak hadir pergi solat Jumaat, sunat kita bersih tubuh badan, pakaian kita daripada bau-bau yang keji. Kerana hari Jumaat tu. Kerana hari atau kerana harinya hari Jumaat itu, hari raya yang berulai-ulai pada tiap-tiap tujuh hari sekali. Hari raya. Tiap-tiap tujuh hari sekali raya, iaitu hari Jumaat. Lagi yang terlebih afdal daripada segala hari yang lain. Daripadanya, daripada hari Jumaat. Hari Jumaat banyak kelebihannya. Maka hari yang lebih, kita kena lebihlah. Dari segi tubuh badan kita, pakaian kita, supaya kita nak hadir ke tempat. Orang bersama dengan orang ramai. Kena orang ramai. Gitulah cara kita nak bersih. Ni semua boleh follow, boleh follow berlaku. Boleh follow lebih. Habis di situ. Paslong. Barang siapa yang wajib atasnya Jumaat ada meninggal ia siapa-siapa akan dia akan Jumaat dengan tiada uzur, maka bermula kaum yang asah dibunuh akan dia. Ha, berat ni. Orang tak pergi Jumaat tiga kali berturut-turut tinggal. Nah. Kaum yang asah makna kaum yang terlebih sahih. Dan tak ada uzur ke apa, bunuh hukum bunuh. Ha, tu minggu depan dah pula. Wallahu alam. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab penawar bagi hati di muka 70 di muka 70 balik bawah tu. Dan bahwasanya harap itu menyalahi ia harap akan cita-cita. Takut kita berasa sama dua-dua tu. Harap lain, cita-cita lain, kelimuh-kelimuh lain dah, makna pun lain lah. Takut kita tahu, oh, aku harap-harap lah cita-cita. Ya tu, oh, tu lah. Ya harap-harap dengan cita tu. Dah. Bawa kita ngaji, oh ada perbezaan. Ada perbezaan di antara harap dan cita-cita. Lalu tu tuan pengarang kata bahawasanya, harap itu menyalahi ia harap akan cita-cita. Balah mana menyalahi, makna tak serupa betul. Mana di antara harap dengan cita? Neh. Ada dalam komen kata ni, pia gismaye hari Jumaat tak sepatut kita pakai baju coran. Tu email komen. Imang tu email. Tu email komen ni. Dia kata tak sepatut kita pakai baju coran-coran. Di maya Jumaat. Yalah gitu. Sunat kita pakai pada hari Jumaat. Baju pakaian kita warna putih. Kita hadir di solat Jumaat, disunatkan kita pakai warna putih, baju putih bersih eh. Tanda kebersihan. Yalah pada hari raya. Kalau hari raya sunat kita pakai warna-warni. Habis Malaysia kan. Okay? Malaysia warna merah, biru, hijau. Hukum dia sunat warna-warni kalau hari raya. Adapun hari Jumaat, kita nak pergi semaya Jumaat, sunat pakai warna putih. Baju tu lah, baju cap putih. Hukum dia sunat. Betul eh? Masuk di dalam bicara eh kita. Harap itu menyalahi ia harap akan dan akan cita-cita. Harap dengan cita-cita ni ada perbezaan. Takut kita berasa kata sama dua tu. Maka perbezaan betul mana? Dia kata dengan bahawasanya, harap itu bergantung bergantung hati dengan yang kemari. Kemari makna perkara hok lagi akan datang. Pada hasilnya
pada hasil perkara yang harap tu lah, pada masa yang akan datang, serta berusaha ia, ia orang yang harap tu pada sebab bagi hasilnya. Contoh lagu mana? Contohnya seperti mereka yang menajuk ia mereka akan sawah, dan menanam ia mereka padanya pada sawah itu akan padi. Maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetah. Tengok. Oh, ini makna harap. Makna orang harap ni, dia harap nak hasilkan padi, tapi dia usaha. Usaha galau, usaha nabu, nyabuk, menyedung. Itu lepas ada tu, dia haraplah padi jadi tahun ni. Bila padi jadi tu juga, boleh ngetah hasillah padi tu, boleh buat nanuk, buat akhir berada lah. Ini makna harap lagu tu. Makna ada disertai dengan harap itu, usaha dan ikhtiar untuk menghasilkan perkara yang harap tu. Itu makna harap. Ada pun yang kata, dan bahawasanya cita-cita itu. Cita lagu mana? Cita itu bergantung hati dengan perkara yang tersebut. Ada juga. Cita-cita bila sebut atau cita-cita, ya nak lah. Nak pergi dapat padi, nak pergi dapat. Ya, tapi tiada usaha. Orang hidup cita dalam umur saja. Galau pun tak, nabu pun tak. Nyabuk potoh lagi. Tak ada pergi maknanya. Gitu pun benda yang untuk mengusahakan supaya menghasilkan perkara yang duk nak dok. Hidup cita-cita dalam umur saja. Mana nak boleh? Dia panggil cita-cita saja. Beza dengan harap. Ada perbezaan. Habis ayat sini. Bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang dikemari itu. Tak ada hasil. Yang digemar. Yang digemari itu. Gemari-gemari mana? Perkara yang duduk gemar tu. Perkara yang duduk nuk tu. Ada usaha. Duduk main ciduk. Cita saja. Seperti kan seperti mereka yang mencita-cita ia mereka akan mendapat padi dengan tiada menanam padi, nak ke padi tapi tak tani, atau mencita-cita ia seorang akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Tu anak nikah apa lah ni weh, senok ya ke anak kena tengok budak-budak alus ni, senok ya rasa nak dah menikah lagi, ambuh nikah ambuh. Bahasa mana lagu tu? Ini orang panggil cita-cita lagu tu. Harap-harap kalau nak. Mana kena ke anak, nak ke anak, nikah lah. Kita cari orang yang kita kena, yang kita boleh terima, nikah. Atau nikah jangan duduk suku, duduk sekali. Usaha lah. Itu makna harap. Kerana gapa boleh kata gitu? Kerana perbezaan yang tersebut berperman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ini ayat perbezaan di antara harap dan cita-cita. Apa yang Allah firman? Dan bahwasanya mereka yang beriman dan mereka yang berpindah tu, hajaru, hajaru mana? Orang hijrah, pindah. Pindah dimaksud sini bukan maksud pindah tempat saja. Pindah dengan makna berubah. Perangai pun masuk dalam kata hijrah juga. Dulu tak maya, dah ni maya dah. Masuk juga dalam kata orang hijrah. Dulu tak mengaji, tak belajar, tak padu langsung pun agama. Dah ni nampak alhamdulillah, madu dah lah ni. Aduh kamu, ngaji belajar kamu. Orang ni masuk dalam kata hijrah. Walaupun dia tak pergi kana, duduk kapung tu lah tu. Duduk kapung muh dia tu. Nama masuk dalam kata hijrah. Nah. Tapi apa ni abang orang hijrah dan lepas pada hijrah hari tu wajahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh jihad ni bersungguh-sungguh mereka itu pada jalan Allah, pada meninggikan agama Allah. Tiga-tiga saat ni tu ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang beriman, orang yang berpindah hijrah dan orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah tu, mereka itulah mereka yang mengharap akan rahmat Allah. Ning tuai harap Tuhan rahmatlah, Tuhan rahmatlah. Hijrah pun gedak bersungguh, pun gedak imej pun tak ada mengaji, ada belajar supaya imej kemah. Bekejak imej tu. Koci wi kemah wi kemen imej. Imej belaka tapi ada kalanya longgar imej tu. Dah buat apa boleh longgar? Ada mengaji, ada belajar, ada menuntut ti. Ya dia lemah-lemahlah imej. Maka nak biar dikemah, nak biar dikejak imej, menuntut di ilmu supaya imej kohor menengkak, kohor kejak, kohor kemah.
Bah pada berimek, makna dia ubah diri dia kepada arah yang baik, termasuk di dalam kata hijrah. Dan di samping dia berubah, dia bersungguh-sungguh di dalam perubahan dia itu, masuk di dalam kata jihad. Nah, bersungguh tu. Maka orang hak tiga karosan itu, itulah mereka yang mengharap akan rahmat dari Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ini orang harap rahmat Allah. Munasabah masuk dalam kata harap. Adapun kalau tu tak ada ngaji, buat email tak ada, bersungguh pada jalan Allah tak ada lah, hijrah berpindah ada, ubah diri, tapi duk main rahmat Tuhan tu engkau, aku dapat rahmat Allah. Itu panggil cita-cita saja. Tak panggil harap lagu tu. Kenapa? Tak ada usaha. Usaha tak ada. Nak boleh panggil kata harap, mesti kena melalui usaha untuk menghasilkan apa yang diharap. Gitu. Dan Allah Ta'ala amat mengampun lagi amat kasih saya. Wallahu ghafurur rahim. Tuhan ni ampun semua dosa. Dan Allah tu kasih saya kita. Balik kita ya duk lihat. Balik kita ya tak berapa setara mana pada jalan Tuhan. Nah, usahalah sedaya upaya supaya kita dapat. Apa? Rahmat dari Allah, kasih saya dari Allah. Begitulah. Ni nak we ada perbezaan. Tahu dah lah malam ni. Apa nama? Tahu. Beza di antara harap dengan cita. Cita ni ada usaha, ada ikhtiar dan ada pisah supaya dapat apa yang diharap. Ada pun cita, cita makna hati saja no. Hati boleh kok, boleh kok. Tu eh, ada usaha pun, ada pisah jalan pun. Ada khoya saja kalau boleh dah, eh. Kalau boleh sedah, eh. Main duduk dalam umur saja. Tak ada orang panggil tak ada sising dengi. Gitu deh. Ha ni, kita ada beza dah tu. Bila belajar mengaji ada beza dulu dah. Habis tu saya kata dah. Dalam Quran dah hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang hak belajar dengan orang yang tak belajar? Mana orang tahu ni orang belajar dah. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Walah tu saya tanya tu saya tahu dah. Tanya hak ni tu orang panggil nak uji jawab kata tak hamu. Orang panggil istifham lil inkar. Tanya tapi nak uji tolak. Nak kita Allah kata, ha, tak sama. Orang tahu dengan orang tahu, orang tak tahu, tak okay, sama. Orang ni tahu, orang ni belajar, reti, ilmu banyak. Dengan tak belajar, tak reti, tak ada ilmu. Adakah sama? Tu saya tanya. Jawabnya, dok. Ha, dok tu panggil ingkar. Tak sama. Ha, ni. Tak sama. Orang yang tahu, bezalah. Tengok. Oh, dunia tu pun. Kalau kita tengok orang yang ngaji sikit, orang yang tinggi sikit, ilmu ngaji cuk ke tinggi. Tengok ngaji kerja dia. Kerja lah ya, duduk dalam bilik, duduk dalam hong air, atas meja, pakai yang molek kemas, duduk tu yang nampak bersih, cuci. Asal yang ngaji tinggi, cuk peria teri, cuk peria tu, duduk atas meja. Nanti pergi kalai, kacung situ, kacung sini. Hak ni ada cuk, duduk mana? Nung lah, duduk lepong. Bunyi siuk nak wik, perik, perik tu yang peluh cah. Apa perang tu yang? Dah, ada beza dah kata tu. Itu pengajian ilmu dunia. Orang ni ngaji tinggi sikit, orang ni tak ada ilmu. Beza dah kerja, beza dah balas. Potoh ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi. Nah, inilah. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menutup akan yang diharapnya. Boleh tu. So, 50 minit. Tak boleh banyak sangat. Hujan ni. Malam ni tau. Ngatuk lagi, gapo nama lagi. Allahu Rabbi. Tak apalah. Kita masuk di dalam istiqamah di dalam pengajian. Alhamdulillah malam ni. Setakat ni saja, setakat tu dulu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alal 'arifina billah. Allahumma ja'alal mu'minin. Allahumma barik 'ilmana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhira kalamna la ilaha illallah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له